Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Cahyanto meninjau lokasi pengganti landasan udara Suwondo Polonia pada Kamis siang. Hadi Cahyanto datang menggunakan helikopter TNI AU menuju wilayah hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Saat ini, status lahan itu ialah hak guna usaha atau HGU aktif karena masih ditanami kelapa sawit dan tebu. Hadi Cahyanto menjelaskan tanah seluas 1.170 hektar milik PT PN2 tersebut dijadikan landasan udara dalam dua tahap, yang mana 600 hektar akan dijadikan lanut dan sisanya seluas 570 hektar dijadikan pecadangan. Sebelumnya, landasan udara Suwondo di Polonia dinilai sudah tidak memenuhi kawasan keselamatan penerbangan, ditambah adanya banyak gedung tinggi yang berdekatan dengan pemukiman masyarakat. Datang saya di sini, saya didampingi oleh Dirut PT PN, kemudian asisten logistik TNI Angkatan Udara dan Kakanwil untuk melihat lokasi atau lahan tempat pengganti lanut Suwondo atau dulu Bandara Polonia. Tempatnya ada di wilayah hamparan Perak. Luas yang sudah kita ukur semuanya adalah 1.170 hektar milik PT PN2. Namun akan kita bagi menjadi dua tahap. Tahap pertama seluas 600 hektar itu akan kita utamakan untuk pembangunan lanut, sedangkan sisanya 570 hektar itu sebagai pencadangan. Karena pencadangan nanti kalau lanut memerlukan akan kita perluas lagi. Nah, setelah saya dilihat ke sana memang lahannya bagus. Kalau untuk pembangunan pangkalan udara, nah memang di sana masih berstatus HGU aktif, masih ditanami kelapa sawit dan tebu. Namun prosesnya terus akan kita lakukan sehingga apabila nanti dalam pembangunan lanut nanti semuanya bisa berjalan dengan baik. Oleh sebab itu akan kita tempatkan detasemen dari Angkatan Udara untuk menjaga lahan tersebut, termasuk juga mensosialisasikan bahwa wilayah ini akan dibangun pangkalan Suwondo pengganti pangkalan Suwondo yang ada di Medan. Kira-kira targetnya mulainya kapan nih? Mulai pembangunannya? Ya, memang kita yang pertama lahan dulu lah, ya. Lahan dulu untuk pembangunannya nanti masih dalam proses. Mudah-mudahan segera. Karena apa? Karena di lanut Suwondo sendiri untuk keselamatan sudah tidak memenuhi, ya. Kawasan keselamatan operasi penerbangan sudah tidak memenuhi. Banyak gedung-gedung tinggi, kemudian masyarakat juga sudah berdekatan dengan bandara atau lanut. Lokasi ini sendiri nanti jadi apa ini, Pak? Nah, itu nanti skemanya berikutnya akan kita apakan. Yang jelas, kita pindah dulu, lokasinya sudah ada, kita bangun di sana, di sini nanti berikutnya. Ya.